Sabar, sabar, Mas. Mana dong? Mas, sabar, Mas. Jangan dulu. Sabar, di luar dulu, di luar ya, dulu. Ya, ya, nanti, ya, nanti, ya. Nanti dikasih keterangannya nanti ya. Nanti, ya. Nanti saya kasih press release-nya. Sebentar, kita masih menangani status si Waho ya. Oke. Sana ya, ya nanti dikasih tahu. Ya, ya, sebentar, sebentar. Ya, udah, ya, udah. Ya, 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 ya. Sabar ya. Nanti kita akan kasih tahu info, ya. Ya. Sono, sono. Sono. Oke, oke, bubar dulu. Aduh, ya ampun, stres nih. Ini baru bubar sekali, abis itu ntar balik lagi. Oke. Okay. Tadi kayak gitu. Kok wartawan hilang nyarinya ke kita sih? Ya kan emang kehilangan wartawan. Ya kenapa nyarinya ke kita? Orang kagak ada kasus apa-apaan. Ya itu kan kehilangan mah pasti ngelapor ke kita. Ada kecurigaan. Dia itu dibungkam wartawannya atau dihilangkan nyawanya. Jadi makanya ke polisi, jadi kita yang kena nih. Oh gitu? Iya. Katanya dari tabloid yang begini. Tabloid apa? Banting. Bintang! 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 Wartawan dari tadi aneh-aneh banget. Kenapa? Tadi ada yang mau cariin gue. Sut. Ayo, ayo, ayo. Ayo, bahasi, bahasi, bahasi. Pas gue liat, hitam-hitam gue. Kenapa? Dari ini.com. Wah! Sama? Tahanya gue. Tadi juga ada yang mau wawancara gue. Pas wawancara, mic diginin. Kayaknya masa depan kamu suram deh. Kok bisa? Dari Indigo. Oh, dia punya Indigo. Padahal nggak ditanya loh. Nggak tanya, emang gitu begitu ya? Namanya punya kelebihan. Aduh ya, wartawan masuk lagi deh. Ya. Satu aja ya, satu aja ya perwakilannya. Ya boleh ya. Mas, sorry mas, belum boleh masuk. Mas kan nggak beli tiket terusan, jadi nggak bisa. Ya nanti. Nanti ya. Kenapa? Komandan kalian mana? Ini laporannya bagaimana ini? Ini sudah ada laporan. Junior saya hilang setelah lapor ke lapor Pak ini. Langsung hilang. Enggak gitu, ini Mbak Isyana rasa jeruk kan? Isyana rasa insana, insana, insana rasa jeruk. Mbak ketahuan angkatannya ya Mbak ya? Kalau iklannya masih gitu. Iya tapi ini balik lagi ya, serius ini. Iya. Ini laporan. Ini laporannya sudah kapan? Sudah saya laporkan. Dan dilaporkan, junior saya itu melaporkan ada kasus korupsi besar yang ditanganinya. Jadi Mbak Isyana... Tapi kemudian habis itu besoknya dia hilang setelah lapor ke lapor Pak. Gimana dong? Waduh kita dong. Jangan-jangan juniornya diculek. Diculik. Kamu junior ya? Iya. Haduh. Tapi ini saya mencium bau-baunya ada yang terlibat di tempat lapor Pak ini. Jangan menipu dong. Kita terlibat apa-apa. Enggak terlibat. Terikat. Enggak ada. Enggak. Pak jangan sembarangan. Tapi coba deh komandannya mana? Komandannya mana? Karena gimana? Masa tiba-tiba melaporkan? Saya lihat dulu, Saudara. Nih, silakan. Hati-hati ada kebetannya. Bukan berarti dia melapor ke sini terus tiba-tiba hilang kita yang disalahkan. Bukan tanggung jawab kami, Bu. Loh justru seharusnya lapor Pak ini kan menindaklanjuti laporannya. Kenapa laporannya sampai saat ini belum ada juga kelanjutannya? Oke. Saya udah baca ini. Saya udah baca ini. Mau minta gaji berapa? Lama. Masa ngelamar? Kayaknya gak sanggup penyidik. Mas, bayarnya mas. Ingat, situ penyidik bukan personalia. Iya maaf. Ini mohon maaf, papahnya lagi gak ada. Itu sumbangan. Iya maaf, sumbangan. Ini berkas-berkas kasusnya. Iya saya tahu. Komandan kami. Bukan berarti kesalahan ada di kami. Iya. Berarti kesalahannya di siapa dok? Dari lapor Pak ini kan seharusnya menelusuri. Betul. Menyelidiki. Betul. Ini laporan. Nah, komandan kita sudah datang nih. Ada apa? Ini ada laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh anak buah komandan. Maksudnya? Jadi. Kemarin itu dan Topan. Junior saya, seorang wartawan, melaporkan ada kasus korupsi. Korupsi besar sekali ini. Ke kantor lapor, Pak. Siapa yang menangani laporan itu? Dia. Jadi, Pak, maaf ini berkas-berkasnya. Kayaknya Kiu nih. Jangan dipirit. Saya sebagai komandan di sini mungkin ada kesalahan dari anggota saya. Ada di situ. Di sini aja bisa kasih. Ya kan pakai baju lagi di depan. Lagi lihat banyak. Udah bagus. Udah bagus. Saya lagi lihat-lihat. Udah bagus-bagus di sini. Pakai baju. Biar enggak perhatiin. Udah di situ aja. Gini Dan, ya. Kalau laporan yang dilaporkan oleh seorang wartawan saja tidak ditindaklanjuti, bagaimana dengan laporan dari masyarakat biasa? Iya ya kalau dipikir-pikir ya.
Saya komandan adanya komandan. Ini kan mengingatkan gitu. Kalau wartawan loh bisa nyebarin berita dengan secepat. Saya akan menindak. Apa yang katakan ini benar sekali. Katakanlah. Kamu kan bisa baca aja dari sini langsung. Kenapa mesti nutupin muka saya? Oh sorry, Dan. Terlalu fokus, Dan. Terlalu fokus apa terlalu... Ya, baik. Saya akan... Mbak, gak usah khawatir. Ini akan saya bantu untuk ungkap ya, Mbak, ya. Sur, oke. Okay. Ya, lu mau baca? Saya percaya kepada komandan. Surya mau baca, Dan. Jangan bisa kan sini ngasihnya. Kan jauhan, itu jaraknya lebih dekat ke situ. Komandan sepertinya anak buahnya perlu ditertibkan. Saya udah capek. Gak ngerti dia. Siap Dan, maaf. Siap Dan. Mbak, bisa kita bicara empat-empatan? Empat-empatan. Baik. Mudah-mudahan bisa dapat terselesaikan. Pasti. Ya, 1x24 jam itu sama dengan 24x1. Dibalik doang. Iya, kita akan dibalik. Anda kalah cerdas matematika ya. Mari. Ayo, silakan. Aku pernah ikut Abang None, aku kepilih jadi encang. Oh. Tua pasti, tua. Mana ada encang. Emang ada? Ada apa juga Abang None nih, ngapain encang yang ikut? Jadi nganter, nganter ponakan. Nganter kali ya. Jadi encang. Kepilih jadi encang yang nganterin ya. Ponakan. Oh. Dari siapa Abang None? Ini siapa? Encangnya. Encang. Gitu.